Siang guys, ini pukul 1.30 ya guys. Tema kali ini nurutin atau lihatin kesuburan Arabica ya guys. Di alam liar ada yang chat atau inbox, "Mas, sekali-kali review yang di alam liar toh mas, keadaan klambis yang aslinya tuh kayak apa." Oke, tunggu, saya bilang gitu. Dan sekarang ada waktu, oke, kita perlihatkan kesuburan jenis klambis di alam liar ya guys. Dan nggak banyak kata, seperti biasa kita ucap bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar, nggak ada apa-apa. Oke, jangan lupa like, subscribe ya guys. Dan ini dia, itu dia kan, sudah kelihatan. Oke, kita mendekat. Subhanallah, yes, ini dia. Ini ada 10 meter lebih ya guys. Ini jenis klambis atau babon klambis. Masya Allah. Oke, saya zoom guys. Biji-bijinya guys, alhamdulillah banyak guys. Oke, kita mendekat. Ini dia biji-bijinya. Ini loh guys, kalau di alam liar itu seperti ini, bebas mata-mata tunas yang mau tumbuh, jadinya kayak gini, rimbun dia. Kalau yang jatuh-jatuh ini benih-benih Arabica ya guys. Ini dia. Ini mungkin akan tumbuh ya guys. Nanti saya akan coba petik beberapa, kita polybag ya guys. Oke. Dan ini dia jenis Arabica yang amat sangat subur ya guys. Ini kalau musim panen tebu ya guys. Ini kan tebu ya guys. Keliling-keliling tebu buat berteduh guys, intinya berteduh biar nggak panas dia. Masya Allah, tinggi guys. Dan ranting-rantingnya itu loh guys, unik ya guys, entah kemana, ke sana ke sini, tapi cocok kalau dilihat. Paling kalau cocoknya itu lihatnya dari kejauhan guys, bisa rimbun gitu guys. Oke, karena ini musim sebagian berbuah kayak gini guys. Nah itu biji-biji klambis ireng ya guys. Alhamdulillah. Ini yang kemarin request suruh mengabadikan atau review klambis di alam liar ya kayak gini. Nah, oke, kita lanjut lagi jalan-jalan sampai kita survei ya guys. Saya. Oke, kita cari dulu ya guys, karena panas guys, padahal sudah jam 3.20 loh guys. Ini pertebuan para warga ya guys. Dan kalau nggak salah ini dia guys. Thank you.
duri guys. Ini sebagian sudah mati ya guys, disemprot ya guys. Masya Allah guys. Ini duri apa-apa ini? Masya Allah. Ini dulu tinggi guys, ada 4 meter. Tapi keadaan ya mau ditanamin tebu ya guys, para warga. Oke, ini dia. Kita coba ke lihat bonggolnya ya guys. Guys, sudah saya potong ya guys. Ini dia. Coba saya lihat akar induknya besar guys. Oke, ini dia. Oke guys, kita tunda dulu karena apa? Karena suasananya hujan ya guys. Keadaan ini saya hampir 2 kilo ya guys dari sepeda. Itu dia, saya zoom. Hujan guys. Oke. Besok kita lanjut ya guys. Mohon maaf. Alhamdulillah pas guys, nggak kehujanan, tapi sampai rumah kayak gini guys hujannya. Masya Allah.
campur angin ya guys. Coba nggak jadi apa-apa ya guys. Hujan angin ya guys.